Pergi ke Pet Shop Part 2. Mang, kenapa kalau gue kesini? Ini kan tempat umum. Lagian gue juga udah janjian kok sama si Arvan sama si Marcel. Ih, kok bisa kebetulan banget sih kita semua pada kesini? Iya nih, seru juga ya. Itu kucing kamu ya, Fia? Iya, ini kucing aku sama Miran. Ih, lucu banget. Oh, yaudah deh, gue pergi dulu. Jadi kita juga mau adopsi loh. Oh, kalian mau adopsi apa? Aku mau adopsi anjing. Aku mau adopsi kelinci. Aku mau adopsi hamster. Oh gitu. Tadi kami udah lihat kok. Mereka lucu-lucu semua. Jadi kita lihat yuk. Ayo, ayo. Mama sama Bubu main aja dulu di sini ya. Iya, kita bentar kok. Ya, jangan berantem ya. Nah, ini dia. Ya ampun. Hai, kamu mau gak aku adopsi? Ada tuh Nora. Wah, ini juga lucu. Hai. Hihi, lucu banget. Aku jadi bingung nih mau adopsi siapa ya. Yang ini atau yang itu? Atau yang di bawah ini juga lucu. Ya ampun. Aku jadi bingung, mereka semua lucu. Adopsi aja semuanya, Naura. Hmm, gak mungkin dong, Fia. Ini kelincinya juga lucu nih. Lucu banget. Wah, kebetulan nih kelinci yang putihnya cuma satu. Jadi aku rencana mau adopsi kelinci putih aja deh. Oh, waduh. Yolenya jadi nangis. Aduh, iya, maaf ya. Iya, yang... Aduh, maaf ya. Oh, jangan sedih dong. Udah, Rumi. Adopsi aja semuanya. Aduh, gimana ya? Aduh. Aku mau adopsi gubuk ini. Lucu banget. Ih, lucu banget kamu. Bang? Ya? Saya mau adopsi doggy ini. Oh ini, itu udah ada yang mau adopsi dia. Ya, aku telat dong. Iya, kamu telat. Yang adopsi dia anak cowok. Ah, telat deh aku. Tenang aja, kita punya kok satu lagi. Yang satu lagi ini cocok loh sama kamu. Bentar ya. Nah ini. Nah, kebetulan yang ini betina. Jadi cocok sama kamu. Wah, iya deh kalau gitu. Aku yang ini aja. Lucu. Emangnya yang ini jantan ya, Bang? Iya, yang itu jantan. Oh, gitu. Yaudah, kamu sama aku aja ya. Kamu mau kan tinggal sama aku? Oke, aku akan bawa kamu pulang nanti. Orang yang adopsi dia mana, Bang? Oh, dia lagi di dalam. Katanya dia mau nungguin temannya dulu. Oh gitu. Hei. Lu lama amat sih. Iya, kita udah nungguin dari tadi. Gue lewat belakang. Yaudah yuk. Di belakang tadi ada anak-anak cewek loh. Mereka juga kesini. Oh iya? Iya, Via sama teman-temannya. Wah, kebetulan banget dong kita bisa sama-sama kesini. Yaudah yuk, nanti kita ketemu sama mereka. Ah, ngapain sih ketemu sama anak-anak cewek itu? Yaudah yuk. Nah ini nih hewan kesukaan gue. Jadi lu rencana mau adopsi ular ini? Iya dong. Gue kan jagoan. Emang kalau jagoan harus pelihara ular apa? Ya enggak juga. Emang gue emang suka kali ular ini. Ih gila, ularnya nyeremin banget. Bang, saya rencana mau adopsi ular ini. Dia galak ya bang? Ya namanya juga ular. Pokoknya jangan sampai telat aja ngasih makannya. Oh gitu. Bang, ini telur apa? Abang juga gak inget sih ini telur apa. Kita lihat aja ya. Oh iya, bentar ya. Abang mau panggilin anak-anak cewek itu dulu. Bang, kenapa bang? Iya, mereka bilang tadi kalau telurnya udah mau netas, tolong panggilin. Mereka mau lihat. Yaudah bentar ya. Hah?
Ternyata kalian yang mau lihat telur ini menetas. Eh, Arvan sama Marcel ya? Iya, kami tuh mau lihat telur ini menetas. Soalnya kami penasaran, ini telur apa sih? Yaudah, bentar lagi menetas tuh. Hah? Ular? Oh ya, kalian mau nggak bantuin cariin telur di sini? Nanti kalau kalian dapet, masukin ke sini aja ya. Karena ini memang mesin untuk mempercepat penetasan telur. Oh, oke deh bang. Gimana kalau kita cari aja telurnya? Yaudah yuk. Gimana kamu telur? Apa di sini ya? Wah, aku nemuinnya nih. Wah, kamu dapet ya? Gimana kalau kita ramen ini? Bang, aku udah dapet nih bang. Oh, kamu udah dapet, ya udah. Mau pindahin dulu ya ularnya. Bang, apa dia nggak gigit? Dia kan baru netas. Nggak apa-apa. Yaudah, kamu masukinlah telurnya ke sana. Oke, bang. Ya ampun, apa mereka nggak berantem, bang? Oh, kayaknya iya deh. Yaudah. Mau pindahin aja deh. Biar mereka nggak langsung ngeliat gitu. Nah, baru mereka diem tuh, bang. Iya. Kayaknya bentar lagi dia bakal menetas tuh. Wah! Hah? Jadi, ini telur iguana? Wah, ini baru binatang kesukaan gue. Wah! Ih, lucu banget! Oh ya, nanti kalau kalian temuin telur lagi, masukin aja ke dalam sini ya. Oke bang, eh aku jadi penasaran deh, kita coba cari-cari telur yang lain yuk. Ayo kak, yuk ya, boleh-boleh, ya. Waduh, mortu ini apa sih? Wah, ada telur nih. Wah, kita ramen kak. Iya, kita bawa aja dulu. Yuk kita cari telur yang lain. Yuk. Wah, ini apa ya, kok kayaknya udah kebuka gitu. Oh ya udah, masukin aja dulu satu. Ya udah punyahan aja duluan. Iya kak. Wah kayaknya udah bisa netas nih. Aduh aku penasaran kira-kira apa ya. Wow, ya ampun lucu banget. Itu kan burung. Ya ampun lucunya ya Allah. Nah burung ini tempatnya di sini. Sini. Ya udah kita masukkan telur satu lagi ya. Oke bang. Wah, warnanya hijau. Kira-kira itu telur apa ya? Wah, udah mau netas. Wah, kira-kira apa ya? Coba bikin lagi yuk. Wah ini juga bisa nih. Kita mau bikin apa? Bikin kalung aja lagi Renata. Oke. Wah ini sih. Wah makasih. Cantik banget. Ini juga bisa nih. Wah bikin apa lagi nih? Kalung aja lagi. Oke kita bikin kalung lagi ya. Nah ini nih. Oh ya Marcel, kamu jadi adopsi ular ini? Jadi dong, bang. Ular mana, yang kuning atau yang coklat itu? Yang kuning aja deh, bang.
ya udah. Kamu Arvan, ibu anak ini kan? Iya, Bang. Kamu Kevin? Kamu jadi adopsi Dogi tadi kan? Jadi dong, Bang. Oh iya. Tadi juga ada loh yang mau adopsi Dogi kamu itu. Oh iya? Iya, tapi udah Bang bilang kalau udah ada orang yang mau adopsinya. Siapa, Bang? Kayaknya teman kamu yang tadi deh, yang cewek-cewek itu. Jadi yuk kita lihat aja ke sana. Oke, Bang. Mana, Bang? Nah, itu dia yang sedang main sama anjing yang kuning itu. Hah? Itu kan Renata. Hei, Renata. Ya, kenapa? Katanya kamu mau adopsi anjing yang abu-abu itu juga. Iya, tadinya emang iya. Tapi kata abang ini udah ada yang adopsi. Emang siapa sih adopsi? Ya gue lah. Gue yang adopsi anjing itu. Hah, telat deh aku. Tapi gak apa-apa kok. Aku juga udah ada tuh anjing yang kuning ini. Hai, kesini dong. Nah, ini nih anjing aku. Lucu kan? Dia betina. Oh, ya udah. Bang, boleh aku ambil gak? Ya boleh. Nih. Dagi. Ya ampun, cocok banget loh mereka. Sama kayak kalian, cocok. Apaan sih, Via? Aku kan jadi malu. Wah, dada aja. Haha, iya, sering-sering aja kalian ajak mereka jalan. Kayaknya mereka sering suka tuh. Sama kayak majikannya. Oh, apa-apaan sih? Oh ya, Bang, itu juga ada telur satu lagi. Oh iya, ya udah. Kita taruh aja di mesin penetas. Mau lihat, Bang? Ya udah, ayo. Ya udah ya, kita taruh ya telurnya. Nah, sebentar lagi menetas. Wah. Wah, ternyata ini juga burung. Ya ampun, lucu banget. Iya. Ya udah, Bang, kalau gitu kita semua mau bayar lagi, Bang. Oke, langsung aja ke kasir ya. Oke, Bang. Jadi ya, kita pulang yuk. Kevin, besok-besok kalau mau ajak dia jalan, bareng aja kita. Kayaknya mereka suka deh. Oh iya deh. Yaudah teman-teman, aku duluan ya. Ya Renata, hati-hati ya. Ya, dadah. Yaudah teman-teman, aku juga duluan ya. Ya Miran, dadah. Besok kalau kamu mau ajak kucingmu ke sini, kita bareng lagi Miran. Oke Via. Yaudah dadah semua. Ya dadah. Ya udah teman-teman, aku juga duluan ya. Ya Rumi, dadah. Iya, dadah. Aku juga duluan ya, Via, Marcel, Arvan, dan Hana. Ya, dadah Naura. Dadah. Ya udah aku duluan juga ya. Ya Marcel. Ya udah aku juga duluan ya, Via, dan adek Via, Hana. Oke, Arvan. Hah, tinggal kita lagi, Kak. Iya, kita tunggu Abi dulu. Hei, gimana? Udah selesai? Yaudah, ayo kita bayar lagi. Tunggu dulu, Bi. Kita mau beli rumah Momo. Sama si Ana itu mau beli akuarium juga, Bi, untuk di rumah. Oh gitu, yaudah deh. Nah, si Ana mau beli yang ini katanya, Bi. Iya, Bi. Boleh nggak, Bi? Yaudah, boleh. Nanti kita minta tolong aja ya. Sama petugasnya buat angkatin. Oke, Bi. Terus Ade juga mau akuarium, Bi. Soalnya ikannya lucu. Mana coba, Bi, lihat. Ayo, Bi, di sini, Bi. Yang ini, Bi. Boleh nggak, Bi? Lucu banget loh, Bi. Lihat deh tuh. Bumi pasti suka deh, Bi. Oh, oke deh. Yuk, kita bungkus. Yeay! Yaudah, Mbak. Jadi, kita beli tempat kucing. Terus beli mainan kucing sama akuarium dan ikannya dua ya. Baik.
Oke, terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Dan kali kesini lagi ya. Oke, Mbak. Nah, akhirnya kita udah sampai. Capek juga ya, Dek? Iya. Kita panggil Umi yuk. Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, cantik banget ikannya. Ya Allah, cantik banget. Iya, Mi. Itu Adek minta beliin sama Abi. Karena kan Umi suka kan akuarium? Iya. Hana tahu aja, makasih ya. Iya, Mi. Oh ya, Mi, lihat di luar, Mi. Wah, kan beli tempat manjat-manjat Momo ya? Iya, Mi. Seneng dia, Mi. Kamu seneng ya? Kamu main di sana ya, Ma? Nih, mainan gigit-gigit kamu. Ih, lucu banget. Iya, terus itu juga ada tempat mandinya, Mi. Jadi, besok kakak bisa mandiin Momo di sana. Lihat deh, Mi. Lucu, Mi. Tuh, airnya bisa dikeluarin gitu, kayak mancur. Wah, lucu banget. Matiin dulu. Besok kalau kakak mandiin Momo, baru kakak hidupin. Iya. Kakak capek nih, Mi. Kakak mau istirahat dulu ya, Mi? Iya, deh juga, Mi. Yaudah, kalau gitu kakak pamit dulu sama teman-teman. Hai, teman-teman. Makasih ya udah nonton video aku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Hai, teman-teman. Nantikan video aku selanjutnya ya. Aku mungkin akan beli paket yang baru itu, teman-teman. Oke, kalau gitu aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.